Ya, halo YouTube, ketemu lagi sama Pilot Ngapak. Di video kali ini kita mau nyobain ini ya bro ya. Ini bukan drone baru tapi bisa dibilang baru juga. Ini adalah iFlight Turbobee 120RS. Ini cuma udah cukup banyak di upgrade sama Pilot Ngapak, terutama di bagian baterai, motor sama propeller ya. Ini baterai udah pakai Tatu 650mAh 3S ya ini baterainya. Dan motor kita pakai DYSBE 1104 7500 kV, dengan motor yang sedikit lebih besar dari motor bawaannya. Soalnya kemarin Pilot Ngapak agak kurang puas dengan 1103 10.000 kV nya punya iFlight, dan akhirnya Pilot Ngapak ganti. Setelah diganti itu malah pakai baterai 450mAh 3S. Terbangnya tuh nggak bisa lama, dan akhirnya Pilot Ngapak nyari-nyari baterai yang bagus dan ketemu ini Tatu 650mAh 3S ya. Kita mau langsung nyobain terbang aja. Oh ya, ini propeller pakai Gemfan 2535. Ini propeller kerjasama dari Gemfan sama Rotor X ya. Ini bisa jadi 2 blade atau jadi 4 blade. Untuk terbangnya kita langsung terbang aja. Oh ya, buat kalian yang malas buat nonton bisa langsung di skip aja. Ini beneran video uncut ya. Jadi dari DVR-nya ini, DVR-nya Turbobee 120RS, Pilot Ngapak nggak potong-potong dari awal terbang sampai selesai terbang bro. Ini terbangnya tuh bisa nyampe, kemungkinan bisa nyampe 6 menit lah, bisa tembus malah kayaknya. Oke, check this out untuk videonya bro. Check this out. Time stops when I'm falling for you. The world stops spinning. My head is spinning too. Stops when I'm falling for you. Your world stops spinning.
when I'm falling for you. The world stops spinning, my head is spinning too. Time stops when I'm falling for you. Barusan nyobain ya, udah dicobain dan ternyata terbangnya emang beneran bisa nyampe 6 menit lebih, bahkan hampir 7 menit ya. Tadi ketemu di 6 menit 52 detik setelah terbang santai-santai gitu. Di menit-menit akhir pilot ngapak bahkan sempet terbang agak hard ya, agak keras gitu terbangnya, pakai bejek-bejek throttle gitu, tapi masih bagus juga terbangnya. Dan sebenarnya ini juga tadi terbangnya bisa 7 menitan lebih kalau menurut pilot ngapak, soalnya tadi pas di menit ke-6 baru muncul keluar warning baterainya ya, warning low baterainya. Semua pilot ngapak mutusin buat landing, main aman aja ya, buat ngeliatin aja buat kalian kalau misalkan drone ini tuh bisa terbang lebih dari 6 menit gitu bro. Oke, segitu aja ya video dari Pilot Ngapak. Kalau kalian suka sama video ini, klik like. Dan kalau kalian belum subscribe, jangan lupa klik subscribe untuk channelnya Pilot Ngapak. Oke, sekian terima kasih. Salam Pilot Ngapak. Dadah.